<تصفيق> 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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ni wa ma qataluhu yaqina barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima sadaqallahul azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhirahu ala dinikuli ala ilallah, wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. birohmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan yang berbahagia ini ibu akan berkisah Nabi Isa alaihissalam. Sebelum ibu memulai kisahnya, ibu akan membacakan hadis riwayat dari Ahmad dan Tirmizi yang artinya Cukuplah wanita-wanita ini sebagai panutan kalian, yaitu Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuailid, Fatimah binti Muhammad dan Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Nabi Isa alaihissalam lahir dari rahim wanita terbaik, yaitu Maryam binti Imran. Wanita yang menyerahkan seluruh hidupnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Saking istimewanya Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang memerintahkan malaikat untuk menurunkan hidangan langsung ke samping mihrab Maryam. Suatu ketika, Maryam mendengar sebuah suara yang memanggil. "Wahai Maryam," seru satu suara. Seketika jantung Maryam berdegup kencang. Wajahnya pucat. Bukankah hanya pamannya Zakaria saja yang bisa keluar masuk mihrabnya? Belum habis tanya menggumpal di dada Maryam. Terdengar suara itu kembali. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikan kamu, dan melebihkan kamu atas semua wanita di dunia. Kemudian, mihrab tersebut dipenuhi dengan cahaya yang berpantulan. Tubuh Maryam bergetar tulang-tulang serasa lepas dari tubuhnya. Namun kekuatan menyusuk pada hati Maria. Kalimat-kalimat itu menguatkan rohani Maryam Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya untuk memikul tanggung jawab yang besar. Wahai Maryam taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Maria menuju mihrabnya, segera ia menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin khusyuk Maria bersimpu, semakin panjang ruku dan sujudnya, perasaan hatinya semakin kuat. Akan datang suatu berita besar untuk dirinya. Masih terngiang ucapan Jibril. Bagaimana mungkin Maryam adalah wanita suci sedangkan Jibril berkata akan ada ruh di dalam rahimnya Maryam wanita suci ia belum pernah menikah bagaimana ia bisa mempunyai anak tanpa menikah pertanyaan berputar di kepala Maryam bagaimana bisa ada anak laki-laki padahal tak seorang pun manusia pernah menyentuhku tak kuasa menahan Maryam bertanya pada Jibril. Hal itu sangat mudah bagi Allah sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan hal itu sudah diputuskan dan ditetapkan oleh Allah. Jawab Jibril meyakinkan Maryam. Jibril meniupkan ruh rahim Maryam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kisah pada Quran surah Maryam ayat 23 yang artinya maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma Aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan Namun malaikat Jibril segera diperintahkan Allah untuk menghibur Maryam sehingga ia tidak lagi merasa sedih dengan takdir yang Allah berikan Waktu berlalu, tiba masa kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Isa lahir di Baitullah Mi yang berarti tempat lahir. Sebuah kota yang terletak 9,5 km di selatan Yerusalem. Ketika Nabi Isa lahir, Bani Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Nabi Isa sangat tampan, kulit tubuh dan wajahnya lembut dan putih tampak pancaran cahaya dan kesucian pada wajahnya Setelah itu Maryam berpikir untuk kembali ke kampung halamannya namun ia khawatir bahwa nanti orang-orang di kampungnya akan memfitnah ia bagaimana mungkin ia tidak pernah berinteraksi dengan laki-laki kecuali dengan pamannya tapi sekarang dia kembali dengan membawa anak. Saat itu Nabi Jibril memerintahkan Maryam untuk berpuasa bicara sesampainya di kampung halaman. Dan Maryam pun pasrah dan menuruti apa yang diperintahkan oleh Jibril. Ketika orang-orang bertanya, "Hai Maryam, siapa anak yang kau bawa itu?" ayahmu adalah orang baik, ibumu juga orang baik-baik. Mereka bukan penzina. Apakah kamu sudah berzina? Fitnah dan gunjingan banyak didengar Maryam. Tapi Maryam tetap terdiam, membisu. Ia hanya menunjuk-nunjuk ke arah Nabi Isa alaihissalam. Lalu seorang pembesar kaum Bani Israel bertanya, Apa yang bisa kami tanyakan pada bayi yang baru lahir? Bagaimana mungkin anak kecil yang masih dalam buayaan dapat berbicara? Tanpa diduga, Isa yang tengah lelap dalam buaya ibundanya menoleh. Matanya yang bercahaya mengerjap-ngerjap. Bola matanya berputar memandang orang di sekelilingnya, dan sebuah mukjizat terjadi. Dari mulut mungil Isa keluar kalimat yang jelas dan tegas. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil. Dia menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Para pembesar Bani Israel terenganga. Mereka terkejut. Namun tetap mereka tidak mau mempercayai. Mereka hanya ingin mengingkari. Karena mereka takut kekuasaan mereka akan diambil kelak oleh Isa alaihi salam. Lalu kaum Bani Israel merancang sebuah fitnah besar. Mereka mendatangi Raja Damaskus dan mengatakan bahwa Nabi Isa sudah berniat untuk menghancurkan kekuasaan Raja Damaskus. Raja Damaskus kemudian mempercayai dan mengirimkan pasukannya untuk menangkap dan menyalib Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu, Nabi Isa sedang berada di rumah, sedang mempelajar kitab dengan dua belas orang muridnya. Dan ketika itu pula, pasukan dari Raja Damaskus berniat menyerang dan menangkap Nabi Isa alaihissalam. Hari menjelang sore, Matahari semakin terlihat samar di sebelah barat. Sekawanan burung berbondong-bondong pulang ke sarangnya. Terdengar riuh derap kaki rombongan orang-orang Bani Israel. Mereka menuju sebuah rumah. Di rumah itulah Nabi Isa alaihissalam tinggal bersama dua belas murid setianya. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala saat itu turun. Nabi Isa sadar bahwa bahaya tengah mengancamnya. Lalu ia berpikir, apakah ia harus keluar? Sedangkan jika ia keluar, maka pasti langsung ditangkap. Jika ia tetap tinggal pun, pasukan itu pasti akan memasak masuk. Setelah itu, Nabi Isa bertanya kepada murid-muridnya, Adakah di antara kalian yang bersedia diserupakan dengan diriku? Kelak ia akan bersamaku di surga. Tanya Nabi Isa alaihissalam kepada kedua belas muridnya sejenak suasana hening. Hanya satu orang yang mengangkat tangan. Tapi ia terlalu muda. Kedua kalinya Nabi Isa alaihissalam bertanya, adakah yang mau menyerupakan dengan diriku? Maka ia akan bersamaku di surga. Lagi-lagi, anak muda itulah yang mengangkat tangan. Akhirnya atas izin Allah, Nabi Isa kemudian merangkul dan memeluk pemuda itu yang segera menjadi atau menyerupai Nabi Isa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kekuasaannya menyerupakan pemuda itu. Lalu terbukalah salah satu bagian atap rumah Nabi Isa alaihissalam. Tiba-tiba Nabi Isa disergap rasa ngantuk yang sangat. Saat Nabi Isa alaihissalam tertidur, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat dan menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit, Bani Israel berhasil memasuki rumah. Di tengah kegelapan malam, mereka melihat pemuda yang telah Allah subhanahu wa ta'ala serupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Mereka segera menangkapnya. Mereka mengira dia adalah Nabi Isa alaihissalam. Mereka menggiring ke tanah lapang dengan kasar. Mereka menyalip dan meletakkan duri-duri di kepalanya. Kaum Bani Israel yang membenci Nabi Isa alaihissalam sangat senang. Mereka bangga bisa menjalankan tugasnya. Mereka tak sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah membalas tipu daya mereka. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan Nabi-Nya. Mengangkat Nabi Isa alaihissalam dari hadapan mereka ke langit. Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan mereka dalam kesesatan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, mukjizat Nabi Isa alaihissalam selain dapat berbicara sejak bayi, Nabi Isa juga dapat menurunkan hidangan dari langit untuk para pengikutnya atas izin Allah. Nabi Isa juga dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Demikianlah kisah Nabi Isa alaihissalam, utusan Allah Subhanahu wa taala yang agung Sederhana dan bersahaja. Semoga setelah menyimak kisah ini, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Nabi Isa Alaihissalam yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah dari Ibu Pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.